apa. Hari ini Pak Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa dia berkampanye berkampanye. Tapi apa perlu pernyataannya mengingat sebelumnya Pak Jokowi bergerilya dengan ketum parpol koalisi Pak Prabowo? Ya, saya sih sudah sampai pada kesimpulan kita konsentrasi pada yang mau kita kerjakan. Kita konsentrasi mau kita kerjakan, dan kami menggagas perubahan. Di antaranya adalah konsistensi dalam mengirimkan pesan dari pimpinan nasional supaya masyarakat itu memiliki kepastian, memiliki kejelasan, dan ada rujukan, ada patokan, tidak terombang-ambing dan tidak kebingungan. Nah, ini yang kami dari awal sampaikan. Di dalam bernegara kita pegang etika, pegang tata krama, sehingga ada konsistensi lintas waktu. Yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye gimana tuh, Pak? Tanggapannya. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye.